Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Yang lain mana ya? Ini baru. Si Raihan enggak ada. Nopi. No, no, kita sehari ya, tahun dari ya, ada ya. satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima 5 lima sama saya ya Bentar. tiga menit ya sepuluh sepuluh kita mulai Yuk, mulai yuk. Siapa dulu nih? Sesuai absen Bapak aja ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Uh, ini Aulia Puspanabila, belum ada ya. Terus yang kedua di absen Bapak itu, Firly dulu deh. <laughs> Pirli, Intan, Gamalia, baru Fahmi. Saya duluan ya, Pak. Ya, bentar ya, Pak. Ya. Bisa share screen nggak? Ya? Udah kelihatan belum, baru? eh uh, bisa diperbesar dikit nggak? Nah. Ya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Udah, udah. udah. Hai, udah. Saya mulai, Pak. Tapi saya diperbesar, Pak. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara pribadi apa itu Firly Adinda Putri yang, pert yang pertama perkenalkan nama saya Firly Adinda Putri Uh, di sini saya mempunyai quotes atau yang saya pegang adalah jika anda tidak dapat melakukan hal-hal besar lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat dan di sini ada demografi saya bisa dilihat usia uh, saya 20 tahun pekerjaan saya sebagai content creator uh, keluarga dari enam bersaudara lokasi tangsel banten uh, karakter adalah wanita alpha uh, di sini saya akan menjelaskan uh, personality dari diri saya pribadi uh, Uh, yang pertama adalah kreatif, pekerja keras, terorganisir, tanggung jawab, dan penuh semangat. Uh, yang berikutnya adalah, saya akan menjelaskan uh, biografi saya, yaitu saya adalah lulusan Sistem Informasi di Institut Teknologi Tangerang Selatan tahun. 2024. Saya memiliki pengalaman magang sebagai asisten penulis konten di PT Kompas Media Nusantara. Selama perkuliahan S1, saya aktif dalam berbagai acara jurnalistik dan pembuatan video pendek pada kegiatan organisasi kampus. Uh, kepribadian saya uh, yaitu ada, saya lebih. Uh, yaitu introvert, tidak terlalu introvert ataupun tidak terlalu extrovert. Saya lebih ke kreatif daripada analytical, uh, termasuk orang yang loyal dan uh, pasif, uh, maksudnya aktif. Dan uh, pilihan yang saya suka adalah blog atau vlog Saya suka uh, menulis uh, tentunya, juga ada sosial media yang saya, saya gunakan. Uh, karena saya berkecimpung di sistem informasi, berarti saya uh, menjadi... Uh, Berlingkup uh, dengan IT dan internet, dan juga ada mobile apps. Sasaran dari uh, saya sebagai content creator adalah yang poin pertama: bangun kepercayaan dan hubungan baik dengan audiens dan pembaca fokus menciptakan karya yang orisinal dan kuat, memberi manfaat untuk, sakit, uh, untuk sekitar lewat karya saya, memperdalam dan mengembangkan ide serta ilmu penulisan konten saya. Uh, Di sini juga saya memiliki prestasi. Uh, poin yang pertama adalah mudah terdistrek dan kurang percaya diri. Yang kedua tidak terlalu paham sastra puisi. Yang ketiga terkadang bingung untuk mengembangkan ide dan rasa malas yang sering kerap muncul. Uh, motivasi di uh, dari saya sendiri adalah uh, dari branding diri adalah itu yang terutama pada content creator wawasan dan kreatif uh, relasi yang begitu banyak relasi uh, juga serta manfaat dan penghasilan favorit brand yang saya sukai sebagai content creator ada di sini saya memiliki radio yang saya sukai yaitu Gen 987 FM Netflix Petpet serta uh, Gramedia sekian presentasi atau penjelasan dari diri saya. Selebihnya, lebih dan kurangnya saya sama sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sip, sip. Cuma <coughs> mungkin ini revisi ya. Coba di, jangan ditutup dulu dong. Bapak <laughs> mau lihat. Jadi ada mungkin beberapa coba di share screen lagi nah, ada beberapa eh, mungkin bukan kesalahan ya tapi taktiknya ya jadi kalau persona brand itu eh, jangan mengarah ke eh, promosi diri tapi lebih ke yang kalian bisa itu apa, gitu ya. Nah, terkait dengan apapun misalnya. Nah, ini ada yang enggak eh, eh, match, takutnya. Jadi, eh, di situ ada kategori frustasi ya. Artinya, ketika eh, sesuatu hal yang ingin dikembangkan itu ber berbeda arah dengan yang uh, mungkin frustasi yang poin C ya. Terkadang bingung mengembangkan ide dan rasa malas. Ini ada apa ya? Uh, mungkin lebih lebih enak kalau uh, frustasi itu diganti dengan prestasi kali ya. Misalkan uh, tadi kan senang nge-vlog, senang uh, nge-blog atau apapun gitu. Mungkin bisa dikasih link, gitu ya. Jadi frustasi diganti prestasi gitu. Jadi, uh, seolah olah memang uh, apa? Misalkan saya mau meng-hire gitu ya, atau mungkin ketika nanti, misalkan Mbak Fili jadi narasumber atau apa gitu ya, uh, kan kita pengennya. Dapat persona brandingnya itu eh, kekhususan, ya. Misalkan eh, terkait dengan apa, ya? Kalau kita bicara eh, network security, misalnya, itu kan eh, Prof. Ono nulis tuh di dalam wiki, apa wikinya atau apa itu, ya, pernah ABCD dan tidak diragukan lagi, gitu. Nah, itu persona brandingnya, misalkan ketika kita bicara komedi misalkan pasti orang-orang pertama larinya biasanya misalnya ke cak lontong misalnya karena memang ada prestasinya gitu nah jadi ada hal-hal yang tidak perlu maksud maksud bapak persona branding itu supaya ketika bicara masalah content writer, oh saya pasti akan pakai firly itu. Tapi ada sesuatu hal yang bisa di, dibanggakan gitu ya. Jadi eh, ada hal-hal yang nggak perlu di, disampaikan. Eh, jadi ketika ngomong eh, sesuatu, pasti punya apa ya sense sense of apa ya? kekhususan lah kekhususan gitu jadi eh, kalau misalnya kita mungkin teman-teman pernah ini ya nonton beberapa video YouTube mungkin yang apa namanya terkait dengan ceramah misalnya misalnya kalau bicara akidah misalnya pasti larinya ke misalkan ke Abdul Somad misalnya kita ngomongin eh, akhlak misalnya ke Ustaz siapa itu kan mereka punya kekhususan sendiri ya nah jadi persona branding itu maksudnya ketika eh, tunjukkanlah ketika eh, apa ya eh, mau membuat event atau membuat sesuatu ya pasti ke satu satu orang itulah larinya. Jadi supaya personal brandingnya dapat. Misalnya kalau untuk nyanyi biasanya kan orang-orang itu pasti siapa nih audiensnya gitu ya. Misalnya kalau banyak penggemarnya Selon Seven ya mungkin larinya ke sana. Jangan sampai Selon Seven dikasih band black metal ya oh, nggak ada yang nonton misalnya gitu ya. Nah, jadi lebih ke 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 arah sana gitu. Tapi ditunjukkan dengan prestasi bukan promosi ya, bukan promosi diri lo ya, tidak. Jadi ada sedikit ini apa namanya? eh kekukusan, kefokusan, kekukusan gitu ya. Jadi kalau tadi pengennya adalah apa ya kalau di sini misalkan fokuslah misalnya pekerjaannya adalah content writer gitu ya nah, di hashtagnya sih sudah oke okay, kreatif bekerja keras tapi ketika menuju ke frustasi, nah ini agak berbelok gitu misalkan nggak bisa mengembangkan ide tapi, kalau misalkan ada tantangannya, Mbak Fili coba buatin konten uh, writer mengenai naskah apa gitu. Tapi, melihat kefrustasian itu, jadi, "Wah, ini nanti kalau nggak jadi, jadi males, gimana ya?" Gitu, gitu ya, Mbak Fili. Ini sisi uh, sudah oke, okay, tinggal kalau <klihat> <klihat> ada contoh misalkan itu mungkin frustasinya diganti prestasi kali ya misalkan atau pernah mendapatkan penghargaan apa mungkin dari hobinya atau mungkin dari pekerjaannya terus pernah eh, juara atau mungkin contoh vlognya atau mungkin blognya atau apapun lah itu karena kan kalau teman-teman fresh -teman graduate itu agak susah ya nah terus kalau untuk pewarnaan sih sudah sudah mending ya gitu ada sudah kelihatan lah memadukan warna dan sebagainya lanjut yang kedua mbak intan boleh iya pak sebentar pak tapi sebelumnya pak tampilan saya ramai banget pak maafin ya pak tidak apa-apa ya, nah, um... ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan cepat-cepat uh, cepet, -cepet ya, ya. <tuh>. jangan cepat-cepat. Jangan cepet-cepet oh, <tuh> 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 Perkenalkan nama saya Dala Sari sebagai graphic design. Sebelumnya di sini demografik saya, uh, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Tangerang Selatan, dan sekarang saya lagi kuliah study. Dan I'm living with her family. Uh, saya tinggal di dengan keluarga saya belum belum nikah ataupun ngekos. This message is Social network, internet, illustration, typography, and social media. media. Uh, she is a woman living her, with her family in a house beside the road. At this age, she, she is still single because she wants to focus on studying and working. She has three siblings. She goes to college every day and when she is free time, she does as, a, as a or design or edit something. My favorite brand is Netflix, Spotify, Adidas, Canva, and YouTube. Uh, and one, one I need is finish college and get a study job, success and happy parents, uh, aesthetic decoration. So, and the rest is uh, frustration and uh, unstable in causing, causing the right designs always by forget to put stuff. Uh, di sini, on end it, saya tuh pengen uh, ingin mem mem menyelesaikan kuliah saya dan mendapatkan pekerjaan saya. Terus sukses dan membahagiakan orang tua saya. Terus saya juga mau mendekorasi ruang menjadi estetik. Frustrasi saya uh, suka bingung dalam memilih desain yang bagus, terus juga sering membeli barang yang tidak berguna, terus juga suka naruh barang lupa lupa naruh barang. And my no new. Uh, if you believe in yourself and don't give up and keep fighting for your dreams then your dreams will surely come true. Jika kamu percaya dengan jika kamu percaya dengan dirimu sendiri dan kamu tidak menyerah dan tetap semangat dalam mimpi kamu, maka kamu akan maka mimpi kamu akan terwujud. Kita. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jangan buru-buru. Santai-santai ya, aja. Uh, tipografi itu apa ya? Apa, Pak? Tipografi itu apa? Demografi? Tipografi. 1952. Tipo? Tipografi yang, yang di mana? Yang, yang, yang di... Oh, juga. kayak... Hmm. Kayak ini, Pak. Bikin-bikin yang kayak desain juga, tapi apa ya maksudnya... Saya juga dapat dari Google gitu, Pak. Tapi apa ya? <tuk> ayo apa ya pak? Terlupa. Bentar, pak. tapi nah. itu tuh kayak seingin saya gitu pak di di graphic design gitu. Hmm iya artinya artinya kalian harus bisa jelas kalau orang sampai nulis kok. <laughs> ayo coba apa? Cari dulu. Tipografi itu kayak seni cetak atau kata oh, eh, kayak nata huruf gitu pak. Jadi lebih ke desain eh, kesenian yang menata huruf. Peny pengaturan penyebaran pada ruangan yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Jadi kayak menata hurufnya tuh biar nyaman dilihat dan jelas untuk dibaca. Hmm. Yang lain mungkin mau ada pertanyaan ke narasumber nggak nih? Sepertinya tidak ada, Pak. Loh. <laughs> <laughs> dulu sebagai grafik desainnya secara tampilan sih uh, sudah sudah oke okay, menarik ya Terus kalau ini memang nggak tulisannya yang kurang apa gimana ya? Yang di bawah foto itu ada warna agak biru muda ya. Oh, itu kayak nuts gitu, Pak. Buat itu udah se, udah satu paket. Jadi saya nggak bisa ngilangin yang biru-birunya, Pak. <laughs> Orang grafik desain kok nggak bisa ngilangin biru-birunya. Ayo. <laughs> ya, ya, Pak. <laughs> Ah, Pak, konsepnya estetik. <laughs> nah, iya, Pak, kan nggak estetik estetik-estetik gitu, Pak. Uh, ya, ya, ya. Tak dulu. Mana tadi? Terus kalau yang uh, di dalam frustration ya, uh, ini harapannya sih bisa di, di di pendem sendiri ya uh, mungkin lagi-lagi sama uh, komentarnya kalau bisa diganti prestasi, uh, prestasi. sehingga ketika uh, entah kalian nanti melamar uh, pekerjaan atau apa bentuknya gitu ya jadi uh, ketika pernah membuat grafik desain atau di website tertentu yang uh, free atau jual beli yang kaitannya sama graphic design itu bisa ditunjukkan di, ke sana gitu. Jadi nggak perlu uh, apa namanya sebetulnya si pewacara gitu nggak perlu banyak ngomong gitu. Udah udah kelihatan hasilnya gitu. Nah terkait dengan kepribadian dan sebagainya yaitu uh, agak di, di, dikurangi lah, gitu. nah, sehingga uh, ketika nanti uh, ditanya ya baru di, di, disampaikan gitu. Nah uh, kemudian uh, terkait dengan apa ya? Uh, beberapa kelengkapan ya terkait dengan uh, favorit brand. Gitu. Uh, ini kan kaitannya mungkin grafik desain ya. Kalau yang tadi Willy mungkin content writer masih masih agak sedikit mendukung gitu. Tapi kalau ini sih harapannya nggak hanya kanva aja gitu. Karena kan dirimu grafik desain ya. Misalkan di sini favorit brandnya mungkin Adobe Illustrator atau mungkin Corel atau apa gitu atau mungkin yang lain. Nah sehingga bisa bisa uh, memblend personal dirinya atau dirimu bahwa si Intan ini oh ternyata selain bisa Canva bisa ABC juga ini gitu. cukup menarik gitu. Nah sehingga ada sesuatu hal yang uh, terselip di situ bahwa ketika memilih dirimu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan agak kesulitan dengan apa namanya bahasa Inggris, gitu ya, mungkin baiknya semua dibuat bahasa Indonesia. Gitu. Takutnya itu nanti dirimu nggak bisa menjelaskan gitu. Kadang-kadang tuh eh, wawancara atau orang yang mencoba mencari persona branding itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya dari mana perusahaan apa. Ketika kalian misalkan eh, ketika dulu ada ini ya, eh, mungkin kalau masalah jilbab dulu ada Dian Pelangi kali ya pernah dengar enggak? saya juga tahunya dari istri sih <laughs> nah dia bisa membrand dirinya atau membrand eh, persona dirinya itu dengan mungkin desain-desain yang menarik di sisi hijabnya gitu ya warna dan sebagainya nah sehingga eh, dia mempunyai kekhususan sendiri gitu sehingga ada sesuatu hal yang prestasi yang di, di disampaikan gitu. nah kalau ketika sudah dapat pasti dicari-cari orang gitu gitu ya jadi favorit brandnya mungkin agak lebih di, didekatkan dengan uh, persona persona brandingmu adalah graphic design misalnya nah Uh, mungkin juga bisa dicek di beberapa, uh, kayaknya, web-web uh, freelance untuk jual beli itu banyak ya. Uh, coba, uh, mu, karena kan nggak mungkin sehari dua hari yang bikin ide dan sebagainya. Nah, nanti, kalau memang fokusnya ke sana, iseng-iseng upload gitu-gitu, jadi ada sesuatu hal yang disiapkan. Begitu juga dengan Firly, kalau... Uh, siap dengan uh, content writer nah, cobalah nulis-nulis misalnya -nulis. uh, perjalanan menuju Yogyakarta misalnya atau kan hobinya kayaknya baca novel dan sebagainya ya dibuat bahasa seperti itu siapa tahu jadi apa desa KKN yang kedua atau berapa oke <laughs> oke okay lanjut ya Mbak Kamalia sudah, ya, ya. udah udah cukup ini udah muncul kan ya sudah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam Marah. saya Kamalia Mardia yang saya akan tampilkan itu mengenai hobi saya itu learning through photo, books, and movies. Untuk bionya itu saya adalah seorang mahasiswa semester 4, saya memiliki ketertarikan dan hobi dalam membaca buku, novel mengenai kehidupan, menonton drama berjenis criminal thriller, atau sekedar check a good view. Saya banyak mempelajari bagaimana kerja sama tim dilakukan untuk memecahkan sebuah kasus, memahami mengenai fakta dan data yang ada, dan belajar sedikit mengenai karakteristik dan psikolog seorang. Untuk itu saya juga bergabung di jurnalistik untuk lebih menceritakan banyak tentang mengenai kejadian-kejadian kriminal di waktu yang dulu. Untuk demografisnya itu saya berusia 19 tahun, saya tinggal di Tangerang Selatan. Untuk saat ini saya kuliah di Institut Teknologi Tangerang Selatan dan di jurusan Information System. Untuk keluarga saya masih tinggal di masih tinggal dengan orang tua untuk goals and frustration. Untuk goals saya yang pertama yaitu memahami lebih banyak mengenai psikologi, yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang didapat dan menemukan buku dan film baru. Untuk frustrationnya lebih menyita banyak waktu, perasaan yang terbawa terbawa ke dalam kehidupan dan menemukan series yang berbeda. Untuk habit atau kebiasaan saya itu ya suka reading atau merewatch yang sudah saya baca atau tonton sebelumnya lalu selalu jam buku dan membaca e -box. Untuk personality, saya lebih ke introvert. Dibanding vision, vision dan realistik, saya lebih ke vision. Lalu saya orang yang rasional. Dibanding planning, saya lebih ke improvisasi. Dan dibanding tegas, saya lebih ke waspada. waspada. Untuk teach-nya yaitu ada internet, social network, messaging, games, dan online shop. Untuk favorite book-nya, saya ada buku Pak Hari mengenai perjalanan kehidupan seorang remaja, lalu untuk movie ada the Darkness*, mengenai *Profiler*, dan ada *Tomorrow*, mengenai kehidupan. Lalu, untuk favorite brandnya ada *Netflix*, *Disney Hotstar*, dan *Google*. Sekian, terima kasih. Oke, okay. <laughs> sebentar. Uh... <tuh> tadi apa mbak uh, learning truknya uh, sejenis kayak foto buku dan movie sebetulnya kalau di luaran sana ya uh, kalau teman-teman pernah membaca atau uh, menonton apa ya jadi di sana atau di Indonesia itu pun ada cuma belum terlalu belum terlalu banyak ya ada beberapa persona brandingnya itu memang dia itu uh, selain hobi, itu hobinya juga bisa jadi sebuah pekerjaan. Pernah dengar yang ini nggak? Uh, dia tester kayak sejenis tempat tidur. Tester, apa lagi ya? Kopi. Iya, Pak. Terus, apa lagi ya? Nah, uh, kalau misalnya di ini diterapkan di apa namanya, persona branding yang sifatnya adalah dari hobi itu, coba dibikin apa ya? Ada beberapa, mungkin kalau jadi gini ya, seorang sutradara atau pembuat skenario atau apa itu kan memang memang belajar dari mungkin cerita yang sesungguhnya atau mungkin fiktif atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, eh, ketika ini lebih ke apa ya eh, tadi apa foto buku film. Nah ini eh, agak harus hati-hati ya gitu karena karena itu menurut mereka ini sudah sudah bagus ya apalagi filmnya sudah sudah jadi terus kalau misalkan di sekarang itu ini ya para stand up komedi itu banyak yang diminta menjadi konsultan komedi di film-film ya nah mungkin teman-teman pernah pernah nonton podcast atau apa gitu ya jadi eh, kalau bisa eh, diarahkan ke sana persona bandingnya apa gitu. Kalau kita bicara eh, hobinya yang eh, kaitannya sama foto, movie, sama e-book, ya harapannya bisa ke diarahkan ke sana. Ada fokusnya ke ke sana. Eh, saya cukup tertarik dengan suka meriting dan merewards atau apa ya dan sejenis kayak me, me, kadang ada yang based on teori ada yang enggak gitu nah kalau misalkan kita bicara apa ya bicara eh, tekstur kopi misalnya mungkin daerah tinggi sama daerah rendah dengan jenis kopi yang sama mungkin rasanya akan berbeda nah itu mungkin kalau terkait dengan eh, film misalnya Uh, kita bicara inilah uh, yang kemarin lagi lagi rame misalkan. Mungkin kalau disutradarai oleh uh, misalkan Ernest gitu akan jadi berbeda si KKN itu atau disutradarai oleh uh, misalkan Raditya Dika gitu. mungkin juga juga berbeda gitu. Ya. Ini kalau eh, uh, apa ya teman-teman kalau teman-teman ini ada dua hal yang mungkin bisa kayak Mbak Kamalia atau Mbak Firly kayaknya mengarah-arahnya kayak model keradit ya. Dia <gifat> dia penulis gitu ya, dia juga sebagai konten kreator dan sebagainya. Cuma dia mungkin berawal dari sellernya buku-buku dulu kali ya, awal cerita dulu ya kalau beranjak dari stand up enggak lucu-lucu amat sebetulnya gitu ya kadang garing atau apa gitu mungkin karena dia dari awalnya buku seller, dia bikin uh, film kemudian booming gitu ya Nah sehingga uh, apa namanya persona brandingnya lebih ke sana kalau misalkan dia menggelar suatu event yang sifatnya uh, stand up Kayaknya enggak nggak seramai itu deh, gitu. kalau saya ya karena e, beberapa kali juga sering lihat dia berstand up juga e, nggak selalu pecah sih gitu. Tapi memang mencari lucu itu kan susah. Tapi personalitinya atau person brandingnya itu dia ke arah sana, nulis e, saudara terus sebagai mungkin beberapa Uh, kalau dia sebagai konsultan kayak stand-up, mungkin dia jago karena dia memahami betul uh, apa namanya uh, per stand-upan gitu ya. Itu kalau kalau Bapak sih. Nah, terus yang bawah tadi, Dek coba lihat, turunin dong. Uh, book Movie Brand. Nah, itu bukunya buku apa ya? Itu buku eh, kayak perjuangan hidup, gitu Pak. Kayak, <laughs> kayak seorang yang yatim piatu, berusaha untuk menghidupi dia dan adik angkatnya. Gitu, nah, ya. itu kan kalau kita boleh, kalau biasanya kan ada riak ya, meriak -me suatu uh, buku, atau mungkin bisa jadi kayak mungkin spoiler dan sebagainya. Boleh, boleh, nah, memang ya itu tadi uh, boleh ada beberapa yang yang apa sesuatu hal yang baru nah kalau konteksnya menemukan buku dan film baru itu piye carane maksudnya um, menemukan kayak dalam kayak genre atau hal yang sama tapi beda movie gitu pak beda movie atau buku kayak satu genre aja kayak gitu pak kan mungkin nggak terlalu banyak jadi agak sulit mencarinya kayak paling ke movie-movie yang emang udah jauh gitu dari 2017 atau 14 13 kayak gitu, Pak. Oh, kayak Maka untuk yang, uh, yang ini ya, layar kaca 21 gitu ya, LK21 gitu-gitu ya. Iya, yeah, kan udah sulit banget Pak harinya. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Itu apa? website. Kalau pengen nonton film yang gratisan ya <laughs> LK21. Ya, yeah, oke. Okay. nah eh uh, apa namanya kalau yang personality itu kan ada garis-garisnya itu mungkin contoh kalau misalkan eh nah kalau kalau yang extrovert sama introvert tuh bacanya gimana tuh lebih ke introvert atau lebih ke extrovert ya lebih ke introvertnya pak oh iya iya ya. ngarahnya ke sana ya oke ya, ya. oke okay. ya, okay. lanjut yang lain saya coba. Terima kasih Pak. Ya, Pak Mi. Mi. Kemana dirimu Mi? Kamu jangan menghilang Mi. Kita coba ke Mbak Ulan dulu, Mbak Ulan. mbak Ulan di situ kah di mana nih mbak Ulan pahmi oke oh, okay. belum ada yang nanti nanti lagi obat kita Iya. Oke, saya uh, eh, coba saya skip dulu. Kelihatan ya? Iya pak. Nah, eh. Uh, dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Ayo nggak apa-apa kita ngobrol aja apa namanya bertukar informasi. Ada yang tahu storyboard ya pak ini apa? Ya, ini storyboard bukan. Eh uh, bukan. Ini kayak sudut pandang gitu bukan siapa apa? Iya, betul, sudut pandang. Jadi kalau dilihat dari persona branding uh, <coughs> macam-macam uh, kalau dilihat bahwa ketika teman-teman mempersona banding itu kan tadi banyak tuh macam-macam ya misalkan A B C D dan sebagainya nah sehingga kalau eh, ini diterjemahkan itu ya bentuknya kayak teman-teman itu ada yang mungkin pohon kemudian ada eh, ayunannya ada yang tiga ada yang satu ada yang seperti ini dan sebagainya. Nah, ketika hati-hati, uh, ketika uh, ini posisinya sudah terbalik, ya sudah sudah nggak personal branding lagi. Tapi, ketika uh, klien itu nanti, misalkan begini, uh, ini saya balik. Misalkan saya nih, nelpon, Mbak Kamalia, Mbak uh, bisa ngisi mengenai e, bedah buku ini enggak gitu ya. Nah, nanti dalam bedah buku itu Mbak Kamalia harapannya bisa memberikan e, tanggapan terkait dengan e, kalau saya ada pohon ayunannya tiga itu nanti seperti apa terus ayunannya satu seperti apa nah ini yang harus Kalian ketahui ketika teman-teman uh, itu uh, berhadapan dengan customer uh, karena begitu begitu nanti uh, digambarkan atau mungkin apa ya, uh, misalkan Mbak Intan suruh gambar misalkan, Mbak, saya pengen ada hewannya, ada gunungnya, ada mobilnya, ada danaunya, ada ini macam-macam lah. Nah, itu harus bisa menyimpulkan bahwa eh, se seribet apapun permintaan, itu harus bisa di-cover. Ya atau kalian sendiri saya yakin pernah ya kalau Mbak Kamalnya suka makan apa makanan makanan chicken gitu Pak maksudnya ya boleh chicken ya Iya Pak Nah kalau di kalau di KFC kita nggak bisa milih ya um, mungkin minum ya kali ya tapi kalau di kaki lima kalau nasi goreng suka nggak pertanyaan saya suka pak pakai sayuran nggak nggak nah itu kita mencoba menjelaskan ke pedagangnya itu harus proporsional pak saya pengen nasi goreng seafood enggak pakai sayur. Enggak pedas. Eh, apalagi? Eh, jangan pakai timun. Kerupuknya banyak, nah ini bikin bingung orang kan gitu. Dari situ kan sudah mulai bingung ya. Nah, gitu. Nah, terus apalagi ya? Eh, yang paling repot biasanya begitu. Terus sama apalagi biasanya? Kalau makanan apalagi? Kalau Firly biasanya makan suka makan apa? Ba. bakso pak. bakso pakai seledri nggak? enggak. <laughs> <laughs> terus kalau sudah terlanjur minta balik nggak? minta ganti nggak? enggak sih pak, ya udah dipinggirin aja. Oh Karena dipinggirin sepati. aja. <laughs> ya. Nah, artinya eh ketika eh, ada sesuatu hal yang dipaksakan oleh klien atau itu memang harus dikerjakan, ya tetap harus proporsional mengerjakan itu Nah, <tuh> pakai mie enggak? Enggak, Pak. Saya suka baksonya aja. <tuh> <tuh> Tapi terkadang pakai mie enggak? Tanya Bapak kadang-kadang pak kalau udah dipesenin sama orang kayak misalnya dia nggak tahu jadi ya udah dimakan aja deh minyak putih apa kuning kuning lebih sukanya ah, jadi udah ketahuan nih makan bakso nggak pakai sayuran seledri bawang pakai nggak bawang bawang goreng nggak suka juga pak oh ya udah bawang -bawang bakso nggak pakai sayur minyak kuning Gitu tipikal pakai saus nggak atau kecap aja? Kalau itu sih pakai semua Pak. Hmm, ya itu persona branding dalam makan bakso sama mie apa uh, uh, nasi goreng sudah ketahuan. Kalau Intan makanannya apa favorit? Um, seblak Pak. Seblak? Iya <laughs> <tuh> seblak. Waduh, Bapak belum pernah makan seblak lagi. Seblak ada kerupuknya, makaroninya, uh, tulang, mie, dumpling, semuanya ada pada situ, tercampur rata. Kita bertiga suka makan, Pak. <tongan> Tapi dari seblak nggak <tongan> ya ada yang ditolak, ya? Nggak ada. Nggak ada yang ditolak, Masuk semua. Ada Kalau apa? ada, untuk doang nggak. Iya, benar. Kenapa? Emang kalau ada kerupuk sama nggak ada kerupuk, kenapa? Om um, saya pakai okay. sih pak. Kadang si Kamal tuh pak yang nggak pakai sama piringnya. Selain seblak apa? Aku nggak ada bayangan nih. Um, ketoprak pak. Ketoprak, oke. Okay. Pakai ketupat nggak? Atau harus nasi? Duh, pakai ketupat pakai. Enggak kalau diganti, apa. kalau dikasih nasi, eh diganti nasi. Kayaknya pakainya gaduh-gaduh beli deh pak kalau nasi mah. Soalnya bapak nggak suka <laughs> uh, ketupat. Jadi kalau nggak ada misalnya nih ketoprak dia pakai ketupat, tapi nasinya nggak ada, lebih baik bapak nggak pakai ketupat. Jadi cuma mie dan teman-temannya. Nah, kalau uh, ada beberapa hal yang cukup aneh ya kalau kita bicara soalnya kan nanti teman-teman tuh kan siapa tahu ya kalau ini kan sering bapak lakukan karena sering bertemu dengan si klien gitu ya ada yang misalkan mie ayam ada yang nggak pakai sayur. Tapi ketika sayurnya diolah jadi sop itu doyan, kan jadi rumit ya. <laughs> nah, eh, terus eh, bahwa mungkin persona brandingnya tidak suka cowok yang mungkin hobinya nongkrong atau mungkin merokok atau yang lainnya. Nah itu kan juga cukup jadi konsentrasi juga. Gitu. Nah. Nah, ketika mau membaur ya mungkin membaur secukupnya aja. habis itu eh, meng, bukan menghilang ya. istilahnya minggir, minggir dulu. Nah, jadi udah ketahuan nih dari aspek makanan. Kita panggil lagi ya, Fahmi atau Mbak Ulan ada nggak nih? ke kemana nih? Pagi, Pak. Hadir, Pak. Ayo Mi, sudah bikin belum Mi? Nonton, Pak, kalau lembe tendalan Sekarang sudah duduk atau masih di jalan? Masih di masih di pinggir jalan. Oh, ya udah. Tapi masih PR ya Mi, tetap harus dipresentasikan ya, ya Mi siap, siap. Ah, oke. Mbak Ulan, gimana Mbak Ulan? Saya ingin bahas ini, uh, ini yang kemarin ya. Uh, coba kalian cek deh uh, frustrationnya itu tidak lebih dari apa ya hal-hal uh, uh, yang sifatnya pribadi jadi frustration ketika dia mendapatkan uh, track dari uh, kalau misalnya berbeda seri kalau tadi teman-teman yang uh, mungkin kita coba dari misalkan Mbak Fili, content writer. Ketika serisnya berbeda, rubinya kan misalnya content writer terkait dengan mungkin makanan atau mungkin perjalanan. Ketika dapat menulis skrip, skenario, oke okay lah. Tapi kalau genre-nya horror, nah itu tiba-tiba bingung dia. Uh, misalkan ini dia lagi uh, kadang lupa uh, buku ketika uh, apa, makan siang, terus uh, finding space for more books misalnya dan sebagainya. Nah, tapi di sini dia juga menyampaikan terkait dengan uh, apa namanya uh, ketika berbicara mengenai uh, book lover gitu ya, bahwa uh, dia selalu mencari katalog-katalog buku dan sebagainya, ya ada beberapa uh, apa namanya, prestasi lah gitu ya dan sebagainya, terus. nah ini eh, sebetulnya pengumpulan data untuk requirement baik teman-teman itu sebagai content writer, graphic designer, sama hobinya yang tadi itu terkait dengan membaca, menonton dan sebagainya lah. Nah, ketika teman-teman sudah ada persona branding masing-masing nah itu mungkin ini bisa dibalik ya bahwa uh, ada beberapa contoh skenario atau prototipe yang mungkin bisa di, digambarkan dalam bentuk nyata ya kalau mungkin teman-teman uh, uh, susah untuk membuat uh, web atau blog dan sebagainya, ya. Mungkin dengan video itu harus ada percontohannya. Nah, bagus untuk mengeksplorasi isu. Nah, ini penting, gitu. sehingga uh, personal branding teman-teman itu -teman langsung menukik gitu, nggak nggak setengah-setengah gitu. Saya, juga, saya suka membaca buku, semua orang suka. Saya suka menonton film, semua orang suka. Nah, ketika belok, misalnya, buku mengenai karya ilmiah terus nonton film yang sifatnya ini itu juga terkait dengan requirement brandingnya juga juga dapat nah ini harus selaras dengan apa namanya ada interaksinya gitu jadi nggak hanya di apa namanya nggak hanya di di aspek tulisan gitu tapi ketika itu sudah diimplementasikan ke bersentuhan dengan komputer gitu ya. Jadi ada interaksinya gitu. Itu bisa menggambarkan eksplorasi atau isu-isu yang ada gitu ya. Nah, kalau misalkan e, diwawancarai gitu ya atau kita mewawancarai misalkan e, misalkan sama-sama ini kita bicara kompak, misalnya kita sama-sama suka menonton film. Nah, ini teman-teman, kalau film sukanya yang lokal atau yang luar, saya tanya nih. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan saya pertama, teman-teman suka nonton film nggak? Suka banget luar apa dalam semuanya pak suka luar saya pak prefer dalam. prefer, saya prefer. dalam yang lain Indonesia saya kebanyakan luar sih pak oke okay. apa gini uh, ada yang uh, mengin apa ya menginteraksikan aspek manusia dan komputer di sisi perfilman itu eh, apa yang menjadi isu kalau di tadi kalau tidak salah Vili suka yang domestik ya yang film lokal ya kenapa apa yang menjadi isu mu di aspek eh, kenapa suka film Indonesia nya cerita oh, ini... ceritanya lebih relate atau <laughs> atau mungkin aspek teknologinya uh, ya so -so lah cukup itu atau mungkin uh, lebih menggambarkan apa kenapa suka yang uh, buatan terlepas dari promosi ya uh, harus suka produk Indonesia bukan bukan itu iya enggak Pak. emang suka kok. <laughs> ya kenapa sukanya soalnya uh, menurut saya film Indonesia sekarang udah lumayan maju dan juga bisa mengikuti di luar juga alur ceritanya juga menurut saya lebih banyak diangkat dari kayak novel terus uh, apa best seller buku gitu jadi menurut saya bagus-bagus sih pak uh, film-filmnya gitu oh, uh, mungkin gini uh, saya agak sedikit bisa membantah teorinya. Jadi kalau kita bicara diangkat dari sebuah novel atau mungkin bestseller atau apa, mungkin bestsellernya di Indonesia, gitu ya. Tapi ketika bestsellernya itu ditayangkan di luar negeri, belum tentu. itu. Tapi kalau mungkin yang aspek di luar, saya kira mungkin bukan aspek bestsellernya, tapi bestsellernya itu kita pun juga mau menonton gitu tapi tanpa memandang itu nah, kemudian eh, eh biasanya aspek promo yang lebih yang lebih ini kali ya mungkin eh saya nggak tahu ya kayaknya kalau horor, film-film horor di Indonesia ada yang lebih horor dari KKN gitu ya. Tapi ada ada story storynya yang dibangun gitu ya dari si si KKN. Kalau mungkin horor Kuntilanak tiga kurang horor apa coba <laughs> gitu ya atau mungkin yang lain. Uh, dan apa ya mungkin uh, tepat juga waktunya gitu karena sudah beberapa kali uh, tidak tayang terus ini tayang dan momennya semuanya sudah boleh gitu ya sehingga banyak banyak penontonnya. Nah kalau yang tadi siapa ya Mbak Kamalia ya kenapa suka yang luar? Hmm, karena banyak mesti genre yang saya suka kan kriminal trailer gitu kan kalau film Indonesia jarang ya pengen genre seperti itu kebanyakan mungkin kayak drama atau uh, mengenai percintaan. Jadi saya lebih suka film-film atau drama-drama dari luar, Pak. Tapi bukan Korea. <laughs> Itu salah satunya. <laughs> Apa? Linknya dari Telegram ya, ayo. <laughs> dari semua, Pak. Iya, <laughs> iya, iya, iya. Ya soalnya istri juga obinya Korea saya lihat telegramnya isinya lu kok isinya link semua ini nah kalau mungkin eh apa ya eh mungkin fasilitas atau atau beberapa hal pernah nonton ini enggak sih film Gundala enggak sih atau mungkin apa ya eh uh, saya tuh kadang-kadang kalau ngeliat film di Indonesia itu terkait dengan sebetulnya saya lebih menyoroti aspek teknologi ya ketika menciptakan apa ya kalau nonton di Indosiar atau apa ya contohnya yang paling gampang ya itu biasanya ada ilmu-ilmu yang peperangan oh gitu ya itu Ternyata, coba deh udah nonton sebenarnya jadi itunya tuh apa ya e, persoalan blendingnya tuh kalau kalau kita bicara Marvel itu pasti sudah kalaupun jelek jelek gak akan kelihatan boleh percaya atau enggak ya jadi ketika kita sudah sudah paten nih bahwa sesuatu hal yang sifatnya apa namanya brandnya itu Marvel itu pasti selalu epic lah gitu ya. Nah sehingga ada beberapa apa ya ilustrasi yang mungkin bisa diterjemahkan dari persona brandingnya si 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 usernya itu jadi eh, uh, uh, ter terus yang uh, grafik desain tadi si mbak sobat tadi ya mbak intan ya itu saking ramenya warna atau pengen desainnya masing-masing sendiri jadi saya nggak nemu uh, kalau tadi uh, Mbak Willy sama Mbak Kamalia tidak terlalu ramai dan lebih keping semuanya ya rata-rata pink nah tapi eh uh, Mbak Intan karena grafik desain pengen menunjukkan uh, apa namanya uh, kedesainannya gitu jadi uh, uh, aspek uh, warnanya malah nggak dapet nanti, saya lupain. Ada yang sedikit hitam, abu-abu, agak ke hijau, uh, rame pokoknya. Tapi oke okay lah, nggak apa-apa. <laughs> Itu kreatif banget. <laughs> Itu, nah. Terus, uh, satu lagi, uh, mana tadinya? Saya uh, ini ya, tadi ada beberapa skenario terkait dengan uh, persona. Jadi, uh, intinya adalah teman-teman. Uh, cobalah sekarang ini sudah tahu personanya belum ya? Uh, atau yang tadi itu memang hanya dibuat-buat, jadi maksudnya gini uh, dulu waktu awal-awal perkuliahan uh, kita, uh, kita nggak tahu nih, mau jadi seorang programmer kah atau seorang uh, network engineer kah atau sub-sub kecil dari kegiatan ID kita, tadi ada graphic design, uh, apa namanya, uh, content writer, sama uh, hobinya yang mungkin mengulik ya, lebih ke re, uh, memberikan aspek isu yang terkait dengan dunia-dunia uh, itu. Nah, mungkin Uh, maksud Bapak gini, dari mungkin dari sekarang, uh, ketika sudah, saya nggak tahu ya kalau bulan besok sudah belok lagi personanya, saya nggak tahu. <laughs> Tapi uh, kalau memang pengen fokus di persona itu, fokuslah dengan karakter, attitude, motivasi, goals, dan poin-poin pentingnya itu nah terus tinggal sekarang skenario kita nih skenario kita pertama mungkin uh, dengan mengikuti banyak workshop uh, mungkin sering main mungkin yang lingkup lingkupnya dengan para mungkin content creator atau mungkin graphic designer atau mungkin uh, apa ya uh, yang agak susah tadi yang mbak kamalia ya karena hobi ya hobinya yang mungkin agak banyak gitu mungkin bisa difokuskan atau mungkin hobinya yang sama-sama mengulik ya istilahnya saya tadi coba untuk mengulik nah fokuslah di sana sehingga ketika nanti semuanya 2000 berapa tadi ya 24 ya mungkin eh, uh, insya Allah sudah ada lulus semua itu goalnya sudah dapat apapun konteksnya, mau kerja di swasta, menjadi entrepreneur, atau keterima PNS, apapun konteksnya, bangunlah persona itu. Gitu. Jadi persiapannya udah dari sekarang. gitu Karena uh, saingan teman-teman tuh banyak loh, nggak hanya dari ITTS. Gitu. Nah, ITTS dan dosen-dosennya hanya mengantarkan kurang lebih kalau di dunia industri itu sudah sudah seperti itu gitu ya nah uh, uh, kalau mungkin yang dibutuhkan agak banyak ya mungkin semua bisa masuk gitu tapi kalau uh, saya butuhnya hanya satu posisi direbut oleh 10 orang pasti kan ada sesuatu hal yang yang bisa mengerucut ya, gitu ya. Uh, nggak terlalu uh, mungkin cemberut bisa sumringah gitu ya uh, diajak ngobrol enak, nah, itu penting kalau diajak ngobrol itu di mungkin bisa menatap wajahnya tanpa harus melihat kanan kiri foto-foto kadang-kadang kan gitu nggak fokusnya jadi uh, mungkin saya cek di YouTube banyak kok personal branding gitu ya jadi harus mulai dari sekarang ini saya melihat ada matematika diskrit di depan saya. <laughs> Syarat graf isomorfik, waduh, sulit sekali ini. Tapi memang dasarnya memang untuk melatih logika matematika sih. Gitu. Mau eh, kalau kita mau desain pasti sudah ada hitung-hitungan warna, gradasi warna, CMYK-nya, warnanya itu kan pasti ada ada tone-nya gitu ya, nggak asal-asalan sama sering praktek gitu kalau <tuh> uh, agak pendiam agak susah ya gitu kecuali kalau uh, mungkin uh, ngetik ya <laughs> punya blog gitu beda ya tapi kalau uh, harus putarakan, ya harus berani tampil ada yang punya ini nggak YouTube channel nggak ayo ada yang punya nggak Pak, nah, tapi khusus tugas doang gitu. ayo dong di mulai dicoba narsis enggak apa-apa malu pak ya jangan malu lah e, coba misalkan Pilih e, punya novel terus coba ceritakan novelnya itu ya siapa tahu e, hanya e, kalau terkait dengan banyak subscriber itu lupakan lah, tapi ngomong di depan publik atau mungkin direkam gitu, itu sesuatu hal yang menarik menurut saya. Gitu, gitu juga dengan uh, yang lainnya, uh, mungkin kalau ada film kayaknya review-review film banyak deh di YouTube itu. Uh, dicoba deh, mungkin aspek mbak lain uh, yang lain menyampurkan apa namanya uh, mereview dengan jenis makanan ya <laughs> bersanda bercanda nah kalau graphic design mungkin uh, yang hobinya pakai kanva tadi misalkan ya boleh dicoba pakai kanva dideskripsikan hariannya ngapain misalkan mau bikin promosi saya mau bikin promosi eh uh, silbab nah ini kalau mau desain promosi yang bagus seperti ini ini menurut Pak Agung atau Pak Nanang dalam dunia bisnis seperti ini atau warnanya harus seperti ini nah nanti sosial media ya dan sebagainya nah itu harus dicoba berani ngomong gitu kalau nggak berani ngomong agak susah itu mendapatkan apa ya eh, apa namanya mendapatkan tempat untuk bisa naik level, itu ya. Jadi personanya sudah mulai terbentuk. Tadi ada makan pak, personanya makan bakso, makan seblak, terus makan apa tadi? Uh, nasi goreng. <laughs> nah, kan pasti uh, sudah punya ya. Uh, tadi mungkin gambarannya sudah punya bahwa dalam dunia teknologi, kan tadi mungkin lebih general ya, sosial media, apa mungkin lebih didetilkan lagi, sehingga itu benar-benar ditekuni. Gitu, kalau nggak bisa sama sekali, itu yang repot. Coba ditekuni betul, salah satunya. Kalau kita mau, semuanya ya agak sulit juga, harus salah satu. ini yang lain sih. Oke, ada pertanyaan nggak dari aspek persona branding kita? Jadi eh, mungkin teman-teman sudah pernah melihat bahwa mungkin secara desain dari awal sampai sekarang desain PPT-nya konsisten warnanya, nggak pernah berubah. Nah, ini kan istilahnya personal branding juga, gitu bahwa Uh, enggak berubah-ubah, terus ada warnanya, enak, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa kali ya, saya melihat uh, itu. Loh, kalau bikin PowerPoint itu kayak si A gitu, itu saya pernah itu kedapatan informasi kayak gitu, tuh, atau bikin video itu kayak si B loh, gitu. Saya pernah dapet, gitu. Nah, sehingga... Uh, sudah tahu seleranya masing-masing itu sudah tahu. Eh, uh, dalam mensupport misalkan uh, mungkin pimpinannya gitu ya. Oh ternyata si Pak A itu kalau presentasi sukanya begini, si B sukanya begini, si C sukanya begini. Nah itu nanti suatu saat pasti teman-teman akan mengalami entah di aspek teman-teman kerja di PNS atau swasta, ketika disuruh, eh, tolong buatin ini dong, itu pasti masing-masing punya template atau gayanya masing-masing. Nah itu harus teman-teman harus menemukan. Oke, okay. Mbak Ulan, apakah anda di sana? Ada pertanyaan nggak nih? Alhamdulillah nggak ada Pak. Oke, okay. teman-teman ada laptop nggak ya masing-masing di rumah ya? Ada Pak. Ada ya. Oke, okay. uh, maksudku sekali-sekali kita mau praktek gitu bikin sesuatu hal yang menarik gitu. Nanti coba deh bapak uh, apa namanya buat dulu gitu ya. Nanti sama-sama kita bikin, supaya kalian punya skillnya. Oke ya, cukup ya. Uh, Mbak Ulan, ada. Kalau nggak ada, nanti uh, next gitu ya. Tapi kalau Mas Fahmi tadi, mungkin next juga. Kalau nggak ada, mungkin persona brandingnya Bapak akhiri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ada yang mau ke pak. kampus enggak? Enggak. Mm, iya, eh, maaf, eh, Belum. <laughs> Belum, Pak. Belum ada niat, Pak. <laughs> ya, 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 ya. Ya, wes, ya, wis. Oke, ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.